Selain Indonesia, rupanya ada negara lain di Asia Tenggara yang mengidamkan memiliki jet tempur stealth F-35 Lightning II. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Saat Wakil Menteri Pertahanan RI dijabat Wahyu Sakti Trenggono, sempat tersiar kabar bila Indonesia idealnya bisa mendapatkan F-35, terlebih bila pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 akhirnya batal. Dan kabar terbaru datang dari pernyataan KSAU Thailand Marsikal Napajet Tupatemi yang baru menjabat pada 1 Oktober 2021. Orang nomor 1 di Royal Thai Air Force itu mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk mengakuisisi F-35. Sejauh ini belum pernah ada tawaran dari Amerika Serikat untuk akuisisi F-35. Seperti halnya Indonesia, Amerika Serikat lewat Lockheed Martin justru menawarkan F-16 Block 70 Viper ke Thailand. Keinginan Indonesia dan Thailand itu untuk bisa memiliki F-35 tidak terlepas dari perlakuan berat sebelah Amerika Serikat kepada Singapura. Seperti diketahui, Singapura telah mendapat restu dari Amerika Serikat untuk membeli F-35B Lightning II. Singapura resminya telah mengorder 4 unit F-35B dengan opsi untuk menambah 8 unit. Pengiriman unit perdana F-35B Singapura dijadwalkan mulai tahun 2026.